Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan biografi lengkap Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan Raja pertama Banten, dinobatkan tahun 1525, disebut Pangeran Sabah Kingkin. Syekh Hasanuddin merupakan Raja pertama Banten, yang dinobatkan tahun 1525. Dan diberi gelar Maulana Hasanuddin, Panembahan Surosoan. Sebagai Raja pertama Banten, Maulana Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1525 hingga 1570, dengan wilayah kekuasaannya diantaranya sekarang masuk Provinsi Banten. Dilansir Kabar Banten, dari buku Banten, dalam perjalanan jurnalistik, yang ditulis Lukman Hakim, berdasarkan sumber setempat, sejarah Banten, maupun sumber asing, ditafsirkan bahwa telah ada bukti berdirinya Kerajaan Banten di Banten Girang, sebelum Syekh Hasanuddin dinobatkan menjadi Raja pertama Banten. Kemudian, kerajaan tersebut ditaklukkan Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah bersama anaknya Syekh Hasanuddin, yang memimpin bala tentara Demak pada awal abad 16. Setelah ditaklukkan Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin, kerajaan itu disebut menjadi makmur, karena menghasilkan lada yang banyak dicari pedagang mancanegara. Pada awal Maulana Hasanuddin berkuasa, pusat pemerintahan Kesultanan Banten berada di Banten Girang. Saat itu, transportasi utama dilakukan melalui Sungai Cibanten, yang dapat dilayari sepanjang 13 km dari Teluk Banten. Kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan ke Banten Lama, pada tahun 1526. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut, untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa, dengan pesisir Sumatera sebelah barat, melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Sebelumnya, ketika masih menjadi bagian kekuasaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan di Banten Girang, Banten belum dikenal luas di kalangan pedagang. Namun, setelah Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menaklukkan daerah ini, ditetapkanlah Surosoan sebagai ibu kota Kerajaan Islam Banten dengan raja pertamanya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570, dan dimakamkan di halaman Masjid Agung Banten, di bagian utara. Setelah wafat, Maulana Hasanuddin digantikan putranya Maulana Yusuf Penembahan Pekalangan Gede, yang memerintah Kerajaan Banten dari tahun 1570 hingga 1580. Itulah sekilas tentang sejarah biografi Sultan Hasanuddin Banten. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.